Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Ibu. Sudah terdengar, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar. Kita menunggu proses gabung dari peserta yang lain. Webinar. Atau saya dulu, Bu. Masuk ada 33 participant. Ih, kok gak ada suaranya sih? Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu peserta yang lain bergabung, mungkin saya sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Peserta dari Jawa Timur, apakah sudah hadir? Boleh dibantu dengan suaranya Bapak Ibu? Jadi kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih Hadir Jawa Timur, Kalimantan. Jember. Oke, terima kasih Bapak. Ada juga dari Jawa Tengah. Apakah sudah hadir? Dari Provinsi Banten, Kalimantan Selatan, sudah hadir? Belum. Banyak. Dari Lampung, apakah sudah ada Bapak Ibu? Kemudian Kepulauan Riau? Oke, belum. Dari Bali, mungkin sudah ada yang hadir? Oke, masih banyak ya yang belum masuk. Oke, kalau begitu saya sapa dulu. Dari Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur. Boleh ya, saya dengar suaranya. Hadir. Oh, luar biasa. Terima kasih. Hadir, SMP 2 Sangkima. Oke. Selamat datang jauh ini dari Busan. Apakah sudah ada dari Busan? Hadir, Ibu. Sudah ada. Alhamdulillah. Gimana jaringannya Ibu di sana? Apakah lancar-lancar saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Izin, minta izin, Sarah. Ibu, sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Baru 36 peserta. Pakai akun. Belajar. Iya. Thank you.
SMP 1. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu biar kita makin kenal, makin akrab. Boleh ya, kalau bisa kameranya diaktifkan semua biar kita saling melihat ya. Saling sapa walaupun lewat virtual. Oke. Ibu Yanti. Ya, sudah mulai banyak yang masuk. Baik. Hari ini, oke, sudah. Ya, dari Lampung sudah hadir. Terima kasih Ibu, Ibu Wahyuwati. Selamat datang, Ibu. Ibu Novita dari Busang. Gimana, Ibu? Lancar? Alhamdulillah, Bu Ila. Alhamdulillah. Boleh dong kameranya diaktifkan, Bu Novi? Lama tidak ketemu. Ini satu tempat kerja kemarin, Bu Eni. Sinyalnya kurang bagus, Bu. Makanya saya off-cam aja. Oke, oke. Terima kasih kalau gitu. Iya, ini syukur-syukur bisa masuk di Google Meet ini, Bu. Iya, luar biasa. Yang penting semangat, Bu Novi. Insya Allah ada jalan. Siap, Bu. Gimana, Bu, ini apakah sudah bisa kita mulai? Ya Bu, kita mulai ya. Sudah jam 1 lebih 12. Mungkin seperti yang lain di YouTube ya. Oh, sudah ada yang gabung lewat YouTube ya? Iya. Oke. Oke, baik. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan berpantun, ya. Boleh ya, Bapak Ibu? Baik. Ini sudah ada yang masuk ya, tambahan masuk. Oke. Baik. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang kembali di acara ini. Alhamdulillah kalau cakep Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir lewat Google Meet ya. Tak lupa juga saya sapa Bapak Ibu yang sudah hadir melalui live streaming YouTube. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir Ibu Eni Usmawati sebagai narasumber di kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Eni.
Waalaikumsalam, Bu Ila. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Ibu, sudah bisa bergabung di kegiatan ini. Bapak, Ibu, selama 2,5 jam ke depan, kita akan dinarasumberi oleh Ibu Eni untuk kegiatan di hari ke-6 pelatihan nasional kita yang insya Allah nanti temanya adalah peran guru dan bimbingan konseling dalam kurikulum merdeka. Ya. Mungkin tidak perlu saya berpanjang lebar lagi. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Nur Hidayah. Kepada Ibu Nur Hidayah kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Segala puji bagi Allah yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun jumlahnya baru 43 orang, kita doakan semoga Bapak Ibu yang lain bisa bergabung di menit-menit selanjutnya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nur Hidayah. Insya Allah hari ini saya akan menjadi moderator dari narasumber kita hari ini, Ibu Eni Usmawati, MPD. Berikut saya akan memperkenalkan CV beliau. Nama Eni Usmawati, MPD. Saat ini beliau menjadi Widaswara Kemendikbud Ristek BBGP Jawa Barat, PMPTK Penjas dan BK. Berikut kegiatan beliau sebagai narasumber pelatih internasional, International Conference of Counseling and Behavior Science, di 2019 yang dihadiri oleh guru BK tingkat Asia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Kemudian kegiatan berikutnya Core Trainer and Master Trainer UNICEF Program Pendidikan Kecakapan Hidup PKH. Benar. Berikutnya Instruktur Nasional Pendidikan Sekolah Penggerak atau PSP ya. Kemudian telepnya, tim ahli PSP. Slide-nya belum berpindah. Iya, Bu. Slide-nya belum berpindah. Oh. PPT-nya ya masih halaman 1. Di tempat saya sudah berpindah, Ibu. Mohon maaf. Ibu Ila, tempat saya sudah berpindah. Ibu Ila di slide 2. Sudah, Ibu? Oke, enggak apa-apa, dibacakan saja mungkin. Oh, mohon maaf, di laptop saya sudah terbuka, jadi saya langsung membacakan saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya membacakan saja karena ada kendala teknis sedikit, kemudian atau saya bacakan sini. Kembali. Benar, saya bantu dari sini ya, coba. Oh, boleh Ibu. Ya. Di stop dulu. Sudah nampak, Bu? Belum, Ibu? Sudah? Gimana, Bu Nur? Baik. Ya, Masya Allah.
Ini tampilan kedua ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu membacakan CV beliau. Kemudian tadi tim ahli PSP ya, Pendidikan Sekolah Penggerak. Beliau juga fasilitator guru penggerak angkatan 4 dan 7. Kemudian instruktur nasional dan reviewer model PKB BK Kemenag. Narasumber pembekalan calon pengajar praktik dan calon fasilitator pendidikan guru penggerak, narasumber IN berbagi praktik baik IKM. Berikutnya penyusun modul bahan ajar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021. Tim penyusun capaian layanan bimbingan dan konseling SMA, editor jurnal Widya Suara LAN, Lembaga Administrasi Negara, tim pengembang modul pendidikan keterampilan hidup PKH UNICEF, tim penyusun modul high order thinking skill HOTS atau disebut dengan HOTS ya dalam bimbingan dan konseling, tim pengembang modul trauma healing pasca bencana. Saya membacakan profil ibu, jantung saya sambil berdebar-debar, Masya Allah. Kemudian pendidikan beliau, S1 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, S2 beliau Universitas Negeri Malang, dan saat ini beliau sedang menempuh S3 di UPI Bandung dalam proses Suaranya menghilang ya, Bu Ila ya? Iya, gimana ya? Masih. Kemudian prestasi yang pernah beliau. Dilanjut Bu Ila mungkin. Oke, sepertinya budaya sedang. Saya budaya. Ya, mohon maaf. Minta keluar tadi, Bu. Oke. Kemudian prestasi yang pernah beliau raih. Widya Suara, prestasi tingkat nasional, peringkat kedua, Masya Allah. Beasiswa Student Exchange Group H University of Thailand. Beasiswa Kuliah Kewenangan Tambahan, KKT, Inklusi UNESA. Dan menjadi pendamping sekolah inklusi di Jawa Timur. Sebelum menjadi widyaswara, Kemendikbud sempat mengajar di beberapa kampus. Yang pertama Universitas Terbuka UT Surabaya, Wonogiri Jawa Timur, STAI At-Tanwir Jawa Timur, Pengelola Pusat Belajar Guru PBG Exxon Mobil Cepu Jawa Timur. Masya Allah, Bapak Ibu, itulah tadi sedikit saya bacakan CV dari Ibu Usawati MPD. Tapi rasanya baru membaca CV beliau saja kita sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan guru BK terutama ini akan menjadi salah satu jawaban pertanyaan-pertanyaan kita. Kita bisa berkonsultasi banyak bersama beliau berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di tubuhnya bimbingan konseling di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan yang jauh lebih baik setelah pertemuan kita hari ini. Kalau begitu Bapak Ibu, kita sambut pengajar kita Ibu Eni Ismawati MPD. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Nur Hidayah, Bu Ila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasir li amri wa qulubati qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati
Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Bapak Mulyono SST PMSI, lalu Bapak Ketua MGBK Kabupaten Kutai Timur, Bapak Anwar, lalu di sini ada Bu Nur Hidayah, Bu Maya, Bu Waode Nur Laila atau dipanggil Bu Ila ya, terus ada Bu Eka, lalu ada Bu Yeti Arika ya selaku Ketua MKKS Kabupaten Kutai Timur, dan Bapak Ibu anggota MGBK Kutai Timur ya selaku penyelenggara acara ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa sekali Bapak Ibu panitia-panitia ini setia mendampingi kita sampai hari ini ya, di hari ke berapa ini Bu, di hari ke-6 ya. Dan luar biasa Bapak Ibu peserta semuanya yang saya banggakan, ada Bu Ezi sahabat saya ini yang rajin sekali ikut pelatihan tiap bulan. Terus siapa lagi ini, Bu Siska, Bu Rosdiana, Pak Purwo, Pak Darmani dari Jember. Luar biasa, walaupun dalam situasi puasa ya, Bapak Ibu masih menyempatkan untuk belajar bersama ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya. Mungkin karena aplikasi kita ganti-ganti ya, kemarin pakai YouTube, Zoom ya, hari ini kita pakai Jimit. Mungkin Bapak Ibu perlu beradaptasi karena bergonta-ganti aplikasi. Jadi ini juga bagian dari Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi digital ya Bapak Ibu, yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Dan mohon maaf, ini nama saya masih ada pengajar di depannya. Tadi saya agak kesulitan untuk merename Bapak Ibu ya, karena ini memang akun saya yang saya gunakan sebagai fasilitator di guru penggerak gitu ya. Oke, mohon izin saya share screen untuk materi siang ini sesuai dengan yang di request oleh panitia ya, yaitu bagaimana peran guru MAPEL, peran guru BK, dan semua yang ada di sekolah ya, bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan bagaimana agar terjadi sinergitas ya Bapak Ibu di sekolah ya, bagaimana guru BK bisa bekerja sama dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dan semua pihak yang ada di sekolah ya. Dan mungkin ini ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Mohon maaf kalau materinya diulang-ulang terus ya Bapak Ibu, karena kita memang berpindah-pindah tempat ya. Mungkin di satu wilayah sudah dibahas, di wilayah belum, di wilayah lain belum. Jadi perlu diulang-ulang ya, yang sudah pernah biar lebih menguasai lagi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagaimana peran BK dan bagaimana peran guru MAPEL serta semua stakeholder yang ada di sekolah, tentunya kita perlu memahami dulu konsep kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sudah diatur Bapak Ibu di Permendikbud Ristek nomor 4 tahun 2022 dan nomor 7 tahun 2022, Kemendikbudristek nomor 56, keputusan kepala BSK nomor 008 ya, terkait dengan capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, memang kalau untuk guru MAPEL ya, yang tadinya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, KIKD ya, sekarang mengacunya pada capaian pembelajaran ya, CP. Jadi harapannya semua guru ini mengimplementasikan ya, melaksanakan pembelajaran itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran anak, disesuaikan dengan fase perkembangan. Kalau di SD itu ada fase ABC, kalau di SMP fase D, dan di SMA itu fase EF.
Jadi dalam mengajar Bapak Ibu ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kurikulum Merdeka, Guru MAPEL diharapkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memahami perkembangan anak, mengacu pada fase perkembangan anak. Nah, lalu bimbingan konseling bagaimana? Apakah kalau di MAPEL ada capaian pembelajaran, lalu di bimbingan konseling bagaimana? Apakah ada capaian layanan? Gitu ya, kalau waktu itu disingkat CLBK, capaian layanan bimbingan dan konseling. Nah, kalau untuk bimbingan konseling ini memang berbeda Bapak Ibu ya dengan MAPEL ya. Mohon izin Bapak Ibu panitia kalau ada yang masuk mohon dibantu untuk admit ya. Sudah jadi co-host ya. Mohon maaf saya hanya mengingatkan. Ya, jadi bagaimana dalam bimbingan konseling ya? Apakah perlu ada capaian layanan? Untuk BK ini memang berbeda Bapak Ibu ya dengan MAPEL ya. Pada saat itu ya, pada waktu itu kami Widya Iswara Bimbingan Konseling memang diundang oleh Puskur untuk menyusun capaian layanan BK. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau untuk BK ini sudah punya capaian layanan, yaitu mengacu pada SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Mungkin sambil saya buka ya Bapak Ibu, mohon izin. Terkait dengan capaian layanan bimbingan dan konseling. Waktu itu kami diminta untuk menyusun capaian layanan, tapi memang BK ini sebelum kurmer, kita ini sudah mengawali ya Bapak Ibu, sudah mengawali kita sudah punya capaian layanan BK, yaitu mengacu pada SKKPD. SKKPD ada di mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah lupa bisa dibuka di panduan operasional POP ya, di POP itu ada SKKPD. Kalau di SMP ada 10 SKKPD standar kompetensi kemandirian peserta didik dan di SMA ada 11 ya, SMA, SMK, MA sederajat ya itu ada 11 tugas perkembangan anak. Yang mana tugas perkembangan ini sudah mengacu dengan fase perkembangan anak ya Bapak Ibu. Mengacu pada fase perkembangan anak dan psikologis ya, perkembangan psikologis anak ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu gambarannya ya. Jadi SKKPD yang ada 11 itu ya, yang pertama landasan hidup religius, lalu landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, peran sosial sebagai pria wanita, atau kesetaraan gender ya, kesadaran gender, pengembangan pribadi, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kalau SMP hanya sampai di 10 ya, SD, SMP sampai di 10 ini. Nah, untuk SMA, SMK, dan sederajat itu ada ditambah satu lagi 11, yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Karena biasanya kalau lulus SMA, SMK itu ada yang bekerja, ada yang menikah. Maka di sini ditambah satu item, gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana capaian layanan dalam bimbingan dan konseling? Ya, mengacu pada SKKPD tersebut ya. Sebenarnya BK tidak banyak berubah Bapak Ibu ya. Kita tetap mengacu pada SKKPD ini. Ya, capaian layanannya. Misalkan Bapak Ibu kalau bimbingan konseling itu kan melakukan layanan itu harus need assessment terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu harus melakukan need assessment untuk mengetahui kebutuhan anak, untuk mengetahui sehingga terdeteksi permasalahan anak itu apa. Misalkan Bapak Ibu di awal melakukan need assessment dengan cara observasi. Ya, need assessment itu kan ada tes dan ada non-tes, ya. Kalau tes itu misalkan menggunakan tes IQ, bakat minat, ya. Nah, itu wilayahnya psikolog. Guru BK tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk melakukan tes psikologi tersebut ya. Jadi biasanya sekolah-sekolah itu mengundang
mengundang lembaga-lembaga psikologi ya Bapak-Ibu untuk melaksanakan atau mengadakan tes bakat minat tes psikologi. Nah, wilayahnya BK adalah non-tes ya. Bapak-Ibu yang lulusan BK tentunya punya instrumen-instrumen non-tes yang bisa digunakan ya. Baik itu alat ungkap masalah, DSM, sosiometri, bahkan Bapak-Ibu guru BK juga bisa mengembangkan sendiri instrumen non-tes ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah gitu ya. Terus kalau Bapak-Ibu tidak punya instrumen, Bapak-Ibu sebenarnya need assessment ya itu tidak hanya angket. Bapak-Ibu bisa wawancara ya, terus bisa observasi, mengamati lingkungan. Kira-kira apa sih yang terjadi saat ini di sekolah? Sebagai guru BK, Bapak-Ibu harus peka, harus tahu masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik kita saat ini. Ya, misalkan Bapak-Ibu dari hasil observasi ternyata peserta didik ini di bulan puasa banyak yang tidak menjalankan ibadah puasa gitu ya. Misalkan banyak yang kabur di koperasi, di kantin untuk makan. Itu hasil observasi Bapak-Ibu. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai guru BK? Ya, tentunya Bapak-Ibu mulai menyusun yang namanya mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin sebentar, ada iklan. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ada telepon penting barusan ya. Mohon izin saya lanjut ya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu sudah melakukan need assessment, diketahui bahwa di sekolah misalkan banyak anak yang tidak melakukan puasa ya, terutama yang muslim ya, mohon maaf tidak melaksanakan ibadah puasa. Apa yang saya lakukan sebagai guru BK? Tentunya Bapak Ibu menulis dulu action plan gitu ya, ditulis di action plan, nanti kita buka ya action plan itu seperti apa. Bapak Ibu tulis apa yang harus saya lakukan, apakah saya memberikan layanan informasi, bimbingan kelompok atau layanan klasikal kan begitu ya, tergantung jumlah pesertanya dan masalahnya bagaimana tingkat permasalahannya kan gitu. Setelah diketahui, Bapak Ibu kan harus menyusun RPL-nya ya kan. Kalau Bapak-Ibu misalkan, oh saya akan memberikan layanan informasi tentang pentingnya berpuasa, bekerja sama dengan guru PAI misalkan. Nah, berarti Bapak-Ibu di RPL itu mulai menyusun tujuan atau capaian layanannya. Nah, itu kan mengacu pada SKKPD ini. Itu masuk di fase atau masuk di aspek yang keberapa dari 11 dimensi ini. Ya, berarti bisa jadi masuk di yang pertama kan Bapak Ibu ya, landasan hidup religius ya. Nah, lalu tujuannya bagaimana? Tujuan di RPL itu kan harus menuliskan tujuan atau capaian layanan. Ya, berarti Bapak Ibu masukkan dari kompetensi ini ya, yang pinggir sendiri ini ya, kompetensi tugas perkembangan mulai dari pengenalan, akomodasi, tindakan. Nah, ini yang Bapak Ibu masukkan di tujuannya. Nah, lalu di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu kita diharapkan mengisetkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu melakukan atau aspek pertama landasan hidup religius itu di profil pelajar Pancasila masuk dimensi yang keberapa? Profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
perkebinekaan global, terus mandiri, benar kritis, gotong royong gitu ya. Ada 6 dimensi. Kira-kira masuk profil pelajar Pancasila yang keberapa? Berarti kan yang pertama juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di sini sudah menginsertkan profil pelajar Pancasila ya. Ini baru satu masalah Bapak Ibu. Tentunya di sekolah itu kan banyak sekali masalah dengan jumlah ratusan siswa. Dan tentunya Bapak Ibu nanti disesuaikan semua ini capaian layanannya di SKKPD masuk yang keberapa gitu ya. Dan sebenarnya capaian layanan ini juga sudah dihapus di dalam BK Bapak Ibu ya. Jadi kenapa dihapus? Karena memang BK itu sudah punya SKKPD ya. Sudah punya SKKPD yang ada 11 ini, makanya kita tidak punya capaian layanan atau kalau di MAPEL kan capaian pembelajaran. Kalau di MAPEL mengacu pada fase perkembangan anak itu tadi, fase A sampai fase F. Nah kalau BK ya tetap mengacu pada SKKPD ini dari dulu sebelum ada kurmer ya kita mengacu di SKKPD ini. Hanya kadang Bapak Ibu kan ingin diperjelas lagi ya bagaimana peran BK di dalam kurmer itu. Itu Bapak Ibu ya, terus ada konsep well-being juga ya di dalam kurmer, bagaimana well-being diterapkan di sekolah gitu ya. Ini sebenarnya semuanya beririsan gitu ya. Dan kenapa tidak ada capaian layanan gitu ya, karena harapannya Puskur itu BK langsung mengacu pada profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi tidak ke SKKPD tapi ke profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya profil pelajar Pancasila itu juga sudah ada. Kalau Bapak Ibu kenali satu persatu, analisis satu persatu ya, di SKKPD kita itu sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila semua Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan di awal bahwa BK itu tidak banyak perubahan gitu ya. Kita sudah mengacu pada fase perkembangan anak dengan adanya SKKPD itu. Dan kita dari dulu juga sudah melakukan need assessment. Kalau guru MAPEL saat ini memang Bapak Ibu ya di kurikulum Merdeka ini kan diminta untuk melakukan need assessment di awal ya. Assessment guru MAPEL itu diminta di dalam kurikulum Merdeka itu diminta melakukan assessment. Yang mana ini nanti bisa bekerja sama dengan guru bimbingan konseling gitu ya. Bagaimana nanti teknisnya nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke PowerPoint tadi ya, itu hanya sekilas karena Bapak Ibu mungkin masih penasaran ya kalau di MAPEL ada capaian pembelajaran, di BK bagaimana capaian layanannya gitu ya. Jadi capaian layanannya ya langsung mengacu pada SKKPD dan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu di sebentar. Untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu memang saat ini masih diberikan pilihan ya. Jadi Bapak Ibu yang memang belum siap melakukan kurikulum Merdeka saat ini masih diberi pilihan. Yang pertama boleh menerapkan kurikulum 2013. Lalu yang kedua pilihan kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jika sekolah Bapak Ibu sudah siap, maka pilihan ketiga mengisytiharkan kurikulum Merdeka ya. Baik, mohon izin saya lanjut lagi. Jadi ada tiga pilihan ini Bapak Ibu, karena memang untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu prosesnya sangat panjang ya, dimulai dari gurunya dulu harus dilatih yaitu lewat PGP, Pendidikan Guru Penggerak ya, atau
CGP ya Bapak Ibu ya, kalau gurunya namanya CGP, calon guru penggerak ya. Ya, calon guru penggerak. Yang mana itu pelatihannya selama 6 bulan ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sebagai ini ya, sebagai guru CGP ya, atau mungkin sudah pengajar praktik gitu ya. Jadi itu prosesnya gurunya dilatih lewat CGP selama 6 bulan. Sekarang sudah berjalan sampai angkatan 7 ya Bapak Ibu. Saya sendiri fasilitator angkatan, mulai dari angkatan 4 sampai sekarang ini angkatan 7 ya. Dan pendaftarannya lewat SIM PKB Bapak Ibu, lewat SIM PKB. Terus jadi Bapak Ibu harus punya akun SIM PKB. Memang Bapak Ibu belum semuanya bisa mendaftar karena memang keterbatasan wilayah ya. Jadi bisa jadi di satu angkatan itu Bapak Ibu hanya wilayah-wilayah tertentu saja gitu ya. Jadi wilayah lain belum bisa mendaftar. Ada kalanya memang di satu wilayah itu ada gitu ya, ada formasinya, tapi mungkin Bapak Ibu tidak lolos gitu ya. Jadi memang seleksinya juga sangat ketat gitu ya. Ada wawancara, ada tes tertulis, menulis esai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Terus selain guru penggerak juga Bapak Ibu ada PSP, Pendidikan Sekolah Penggerak ya, Pendidikan Sekolah Penggerak, yaitu sekolahnya yang dilatih ya, wakil kepala sekolah, kepala sekolahnya, guru-gurunya ya, ini dilatih di dalam PSP itu untuk mana kurikulum merdeka di sekolah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, guru penggerak, gurunya, sekolahnya dilatih. Bahkan sekarang juga ada kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah penggerak. Dan CGP ini salah satu syarat ketika Bapak Ibu ingin menjadi kepala sekolah harus mengikuti pelatihan CGP dulu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, lalu ini ya Bapak Ibu, sampai saat ini ya setiap provinsi itu ada Balai Besar Guru Penggerak BBGP atau BGP, Balai Guru Penggerak ya. Jadi ada BBGP dan BGP. Kalau di Kaltim kemarin dihadiri kepala BGP langsung ya, Bu Wiwi ya. Ada juga BBGP, kalau BBGP itu eselon 1 Bapak Ibu ya, eselon 1, eselon 2. Kalau Balai Guru Penggerak BGP itu eselon 3. Jadi sampai sejauh itu Bapak Ibu, langkah dari kementerian ya untuk demi terlaksananya guru penggerak ini. Bahkan sampai P4TK pun berganti nama menjadi BBGP. Tidak hanya berganti nama Bapak Ibu, kita pun harus pindah karena bergabung ya. Bergabung dengan beberapa PM4TK yang menjadi satu provinsi, bergabung menjadi satu. Tapi sampai saat ini masih di PM4TK masing-masing Bapak Ibu ya. Gitu. Dan suatu saat harus pindah memang. Jadi PM4TK sudah tidak ada lagi, berubah nama menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Makanya tadi di awal disebut ex-PM4TK Penjas PK Bapak Ibu ya. Demi mensukseskan kurikulum merdeka ini. Jadi setelah ini Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan, nanti akan dilanjutkan oleh Balai Besar atau BGP yang ada di provinsi Bapak Ibu masing-masing. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat IKM, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, yang mana itu bisa diakses lewat platform Merdeka Mengajar. Ya, ada PMM yang mana Bapak Ibu bisa mengakses dengan cara Bapak Ibu mendownload di Play Store ya, Merdeka Mengajar Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu akses pakai SIM PKB, di mana di situ nanti Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri Bapak Ibu di PMM itu. Ada pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh kementerian itu gratis Bapak Ibu ya. Membahas tentang kurikulum merdeka untuk guru mapel, bagaimana menyusun asesmen, terus perangkat ajar seperti apa gitu ya. Dan ada video inspirasi berbagi praktik baik. Beberapa waktu yang lalu dan saat ini ya, kami sedang proses melatih para IN instruktur
berbagi praktik baik, ya, yaitu guru-guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk menjadi instruktur berbagi praktik baik, berbagi dengan guru-guru yang ada di wilayah masing-masing, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya belum melaksanakan kurikulum merdeka, jangan menunggu, ya, Bapak Ibu harus aktif, ya, dengan mengakses PMM atau mengundang guru-guru yang sudah ini, ya, CGP-CGP yang sudah lulus, ya, guru penggerak bisa diundang untuk sharing gitu, ya, atau pengajar praktik, atau bahkan di satu provinsi itu biasanya ada komunitas guru penggerak, Bapak Ibu, ya, bisa Bapak Ibu hadirkan untuk berbagi, atau Bapak Ibu bisa studi kunjung gitu di sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, gitu, ya, atau belajar secara mandiri mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, Bapak Ibu yang diselenggarakan MGBK, ini juga bisa, ya. Tuh, Bapak Ibu. Nah, kembali ke ini, Bapak Ibu, ya. Di nanti akan saya share PPT, ya. Ini Bapak Ibu ada link-link modul-modul yang bisa Bapak Ibu akses, bagaimana menyusun pembelajaran dan asesmen, lalu profil pelajar Pancasila, pembelajaran paradigma baru, bagaimana menyusun panduan pelaksanaan pendidikan inklusi dan PPI, ya. Ini ada linknya, nanti Bapak Ibu bisa di download di link tersebut, ya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila tadi yang di awal sudah kita bahas, ya, yang mana guru MAPEL, guru BK, semuanya itu diharapkan untuk mengimplementasikan dan mengisetkan profil pelajar Pancasila ini dalam setiap pembelajaran atau layanan dalam bimbingan konseling, ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu mengisytiharkan profil pelajar Pancasila, ya. Contoh di sini memfasilitasi yang berbeda agama, lewat kegiatan pembiasaan mengajak anak-anak untuk melakukan ibadah, ya, sholat jamaah di sekolah, gitu, ya. Ini adalah implementasi profil pelajar Pancasila yang pertama, aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Terus lewat kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, memperkenalkan budaya ke anak, ya, ekstrakurikuler tari-tarian, ekstrakurikuler bela diri, ya, yang mana itu memperkenalkan budaya kepada anak. Terus lewat pembiasaan belajar mandiri, upacara bendera, ya, ini salah satu contoh, dan tentunya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan, ya, atau diinsertkan lewat ekstrakurikuler maupun kokurikuler, ya. Dan ini fase-fase perkembangan anak, ya, yang saya sebut tadi, Bapak Ibu, ya, fase pondasi di PAUD, fase A itu kelas 1-2, fase B kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6, fase D itu SMP kelas 7-9, dan fase E, EF itu adalah kelas 10, ya. Fase E itu kelas 10, fase F adalah kelas 11-12. Terus bagaimana Bapak Ibu mengisytiharkan P5, ya, penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Jadi dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu, ya, dikembangkan lagi menjadi tema-tema di dalam P5. Tema yang pertama kearifan lokal, terus rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, pengulas jiwa dan raganya, suara demokrasi. Yang mana tema-tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Dari tema tersebut, maka sekolah Bapak Ibu membentuk tim P5, ya, untuk dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, lalu biasanya di setiap sekolah ini bisa mengambil dua tema, ya, Bapak Ibu, ya, bisa memilih tema yang disesuaikan dengan kondisi yang di sekolah Bapak Ibu. Lalu untuk peran BK bagaimana, Bapak Ibu? Kita mute dulu, ya, Bu Winar. Lalu peran BK bagaimana? BK sekali lagi, Bapak Ibu, ketika diminta atau dilibatkan di dalam misalkan tim P5 gitu, ya, Bapak Ibu, atau diminta tema. Kalau BK sekali lagi kan berangkatnya dari
need assessment ya. Dari need assessment yang sudah Bapak Ibu lakukan, kira-kira ada masalah apa di sekolah Bapak Ibu? Kebutuhan anak-anak ini apa dari hasil need assessment yang sudah guru BK lakukan? Contoh di sini, misalkan di tadi dari hasil need assessment di sini terdeteksi peserta didik membutuhkan penguatan tentang bentar, saya enggak terlihat. Penguatan tentang toleransi dalam beragama, ya. Maka di sekolah Bapak Ibu bisa membuat proyek tentang Bhinneka Tunggal Ika, ambil salah satu tema tadi. Misalkan dari hasil need assessment ternyata anak-anak masih ada bullying, perundungan yang itu berasal dari perbedaan ras, misalkan, atau perbedaan agama. Mereka membuli temannya yang beda agama, beda suku. Nah, maka di sini itu dari hasil need assessment Bapak Ibu ya, dari hasil need assessment guru BK yang sudah dilakukan, ternyata di sekolah ini masih banyak kasus bully, perundungan ya, terhadap anak-anak yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, warna kulit gitu ya, dibully sama temannya. Apa yang saya lakukan sebagai guru BK ya? Apalagi saya diminta untuk membuat satu tema. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika, ya. Terus nanti kegiatannya seperti apa, ya? Bisa dimasukkan di dalam layanan BK. Bhinneka Tunggal Ika ini kalau di SKKPD masuk aspek yang keberapa? Nah, terus dikembangkan menjadi tujuan layanan. Tujuan di dalam layanan ini apa, kan begitu? Terus Bapak Ibu kembangkan kira-kira tema yang bisa diambil apa? Kegiatannya bagaimana? Tuh, ya. Contoh kedua, misalkan di sekolah Bapak Ibu dari hasil need assessment ternyata masih banyak anak-anak butuh informasi tentang bagaimana mencegah seks bebas gitu ya, atau kekerasan seksual. Mungkin di sekolah ada pelajaran seksual, biasanya kan siswa yang laki-laki itu iseng gitu ya Bapak Ibu ya. Apa pelecehan seksual gitu ya, memegang anggota apa yang lain jenis gitu ya. Biasanya kan ada yang mengadu ya, Bu, saya dipegang sama si A bagian apa gitu ya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan sebagai guru BK dengan adanya permasalahan seperti ini? Tentunya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan layanan informasi bahayanya seks bebas itu seperti apa, bagaimana bisa menghormati teman yang lawan jenis gitu ya. Bapak Ibu bisa mengambil salah satu tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mungkin di sini tentang bangunlah jiwa dan raganya. Bagaimana nanti Bapak Ibu memberikan lain informasi kepada anak-anak ini tentang pentingnya bagaimana kesehatan seksual, kesehatan mental gitu ya, menghargai teman yang berbeda atau lawan jenis gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana Bapak Ibu menemukan profil P5 di sekolah Bapak Ibu ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk melakukan student center, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student center, jadi bukan teacher center ya. Jadi untuk itu perlunya guru MAPEL menyusun need assessment di awal ya, assessment untuk mengetahui bahwa kemampuan setiap anak-anak itu berbeda, mereka itu unik ya, tidak bisa disamaratakan, kemampuannya pun berbeda-beda gitu ya. Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran high order thinking skill juga masih bisa diterapkan gitu ya. Kalau di BK bisa ya menerapkan layanan BK dengan konsep high order thinking skill, yang mana di situ prosesnya ada mengajak siswa untuk transfer knowledge ya, berbagi pengetahuan, terus di dalamnya juga ada proses critical and creative thinking, ada problem solvingnya gitu ya. Dan ini sebelum ada konsep HOTS, BK juga sudah HOTS dari dulu Bapak Ibu ya, karena memang sudah ada problem solvingnya, mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah.
kalau di taksonomi Bloom levelnya itu sudah C6. Ya, kalau C1, C2, C3 itu kan masih low order thinking skill lots ya. Kalau sudah sampai mengajak anak untuk problem solving, memecahkan masalah, terus create ya, membuat sesuatu yang baru, inovasi itu kan sudah sampai di level C6. Terus diusahakan agar start and center Bapak Ibu menerapkan P5, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Jadi dalam memberikan pembelajaran atau layanan itu tidak berpusat pada guru. Tidak hanya guru menjelaskan saja. Murid bosan Bapak Ibu ya kalau dijelaskan saja dan itu mudah lupa. Beda kalau Bapak Ibu coba ajak mereka untuk mengamati. Misalkan Bapak Ibu pembelajarannya tentang pertumbuhan daun, coba ajak mengamati, ajak ke kebun yang ada di sekitar sekolah, coba cari daun-daunnya. Ini termasuk jenis daun apa? Jadi mereka itu mengalami secara langsung Bapak Ibu ya. Tidak hanya dijelaskan, tapi mengalami, experience ya. Kalau mereka mengalami itu dia senang gitu ya, tidak bosan hanya dijelaskan saja tapi langsung mengalami ya. Dan di situ nanti akan timbul pertanyaan, kenapa bisa begini ya Bu daunnya? Ya, coba kita kumpulkan informasi, kenapa daunnya bisa seperti ini? Akhirnya dia bisa menalar dan bisa mengkomunikasikan. Begitu juga dengan guru BK ketika menjelaskan tentang studi lanjut, apalagi ya. Tidak hanya dijelaskan saja, nanti anak-anak setelah SMP itu bisa melanjutkan ke SMA, SMK, MAN gitu ya. Tapi coba ajak mereka untuk explore. Coba cari anak-anak misalkan lewat YouTube, lewat internet, coba kalian browsing. Ada studi lanjut apa sih nanti setelah SMP, biar mereka punya gambaran. Ya. Jadi guru tidak hanya menjelaskan. Bisa langsung datang diajak untuk studi banding atau ini ya, langsung ke sekolahnya biar dia tahu ada sekolah apa saja. Nah, itu perlu disampaikan ke anak-anak. Atau Bapak Ibu bisa mengadakan career day, mengundang alumni yang sudah sukses agar anak-anak ini punya motivasi untuk studi lanjut. Kadang sampai kuliah itu anak masih bingung Bapak Ibu, belum tahu karirnya mau kemana, mau jadi apa. Harapannya dengan adanya karir dia mengundang alumni, mereka punya gambaran tentang karir alumni-alumni yang sudah sukses. Misalkan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, dosen, polisi, perwira, dan lain-lain ya. Biar mereka punya gambaran dan bisa bertanya jawab langsung gitu ya. Tuh. Ini termasuk melaksanakan 5M tadi bisa dilaksanakan di dalam BK. Dan Bapak Ibu bisa mengisetkan model-model pembelajaran, discovery learning, inquiry learning, problem based learning atau PBL, project based learning, experiential learning, dan banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita kembangkan, yang mana sintak-sintaknya itu memang mengajak siswa untuk aktif, berpikir kritis gitu ya. Jadi tidak hanya menjelaskan saja, itu sehingga terjadi perubahan paradigma ya Bapak Ibu, mengajak peserta untuk intinya di dalam kurikulum Merdeka ini start and center itu mengajak siswa untuk mengalami secara langsung ada sesuatu yang dikerjakan doing ya. Mereka ramai di kelas karena memang kerja kelompok itu sudah wajar ya. Mungkin kalau zaman kita sekolah, kalau rame itu malah dimarahi ya Bapak Ibu ya. Malah dilempar penghapus gitu ya, bisa jadi. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini malah peserta didik diminta untuk aktif, karena pembelajarannya memang berpusat pada peserta didik. Dalam artian ramenya itu rame diskusi gitu ya Bapak Ibu. Karena siswa diharapkan melakukan sesuatu, doing. Ya. Tuh. Dan diajak untuk mengamati, tidak hanya dijelaskan saja. Tidak hanya teacher center, tapi student center, sehingga di situ terjadi perubahan paradigma. Yang tadinya siswa hanya diberitahu saja sama gurunya, sekarang siswa diajak untuk mencari tahu. Ya, coba cari tahu pertumbuhan daun itu seperti apa. Manfaatkan media-media yang ada di sekitar kita, media-media sederhana. Ya.
kalau tidak ada media, Bapak Ibu, kalau tidak ada kebun, misalkan seperti tadi contohnya menjelaskan tentang daun ya, kalau tidak ada kebun ya mungkin bisa membawa dari rumah masing-masing untuk dianalisis, atau mungkin lewat YouTube ya, lewat YouTube, sehingga pembelajaran lebih menarik, menganalisis video. Dari video ini coba apa yang bisa kita ambil, ajak mereka untuk diskusi. Jadi yang tadinya guru sebagai sumber utama, di kurikulum Merdeka ini menjadi berbasis aneka sumber belajar. Jadi tidak hanya guru saja yang jadi sumber, bisa lewat browsing di internet, lewat literasi, baca tulis di perpustakaan, media-media, ya bahkan yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Yang tadinya tekstual menjadi pendekatan ilmiah, yang tadinya berbasis konten menjadi berbasis kompetensi, ya, dan seterusnya. Sehingga mampu menggali potensi peserta didik, pembelajaran lebih bermakna, yang menghasilkan siswa yang cerdas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Jadi tidak hanya cerdas IQ-nya, tidak hanya cerdas kognitif, tapi dari keterampilan dan sikapnya juga. Ya. Dan ini yang diharapkan di dalam kompetensi abad 21. Ya, ada 4C ya, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Sekarang tidak cukup 4C, Bapak Ibu sudah 6C, ditambah computation logic, kemampuan dalam IT, digital, dan compassion, kemampuan untuk menghargai diri, berterima kasih pada diri sendiri. Ya, ada 6C sekarang ini. Dan Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka seperti yang saya sampaikan di awal, Guru Mapel diminta untuk menyusun asesmen. Ada asesmen diagnostik, ada non-diagnostik. Ya. Asesmen diagnostik ini ada non-kognitif dan kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif ini adalah bisa dikatakan ini wilayahnya bimbingan dan konseling. Maka dari itu Guru Mapel perlu bekerja sama dengan guru BK untuk menyusun asesmen non-kognitif ini. Ya, misalkan mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosional anak, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, terus mengetahui kondisi keluarga, latar belakang pergaulannya seperti apa, gaya belajarnya, karakter anak, gitu ya. Ini yang bisa dilakukan. Dan data-data ini biasanya dimiliki oleh guru BK, dilakukan lewat need assessment yang dilakukan BK. Nah, guru MAPEL itu di asesmen kognitifnya, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran atau capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedi atau pembelajaran tambahan. Ya. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu ya, Guru Mapel kan sudah diminta untuk melakukan asesmen di awal. Ya, asesmennya dengan asesmen kognitif ini gitu ya. Bapak Ibu, ini tugasnya Guru Mapel ya, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, diferensiasi ini kenapa ada pembelajaran berdiferensiasi? Karena harapannya Guru Mapel itu tidak hanya mengajar selesai sudah melepas kewajiban saja. Tapi Guru Mapel juga harapannya dengan adanya asesmen ini memahami kondisi setiap anak di kelasnya itu berbeda-beda. Ya, sehingga kalau ada misalkan anak yang prestasinya di bawah rata-rata atau mungkin nilainya turun, ya, Guru Mapelnya itu tahu gitu. Paham kondisi setiap anak, ya, bahwa kemampuan di kelas itu berbeda-beda dan pembelajarannya juga tentunya perlakuannya pun berbeda karena kemampuan mereka berbeda gitu ya. Apalagi kalau di kelas Bapak Ibu ada anak yang berkebutuhan khusus, misalkan ya. Kalau kita membahas ABK itu Bapak Ibu tidak selalu anak yang mengalami cacat fisik. Kalau Bapak Ibu menganalisis di kelas ya, ada kalanya dia tidak cacat fisik tapi ternyata mengalami gangguan intelektual. Ya, fisiknya normal tapi dia mengalami gangguan intelektual, misalkan IQ-nya di bawah rata-rata, borderline di bawah 70 ya, di ambang batas ya, misalkan dia
apa IQ-nya di bawah rata-rata itu kan kategorinya ada debil, imbecil, mohon maaf sampai idiot gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau di kelas kita sudah ada anak yang seperti ini, kita paksa dia agar bisa seperti anak reguler, itu akan sulit. Bisa jadi dia malah stres Bapak Ibu ya. Jadi di sini perlu perlakuan yang berbeda Bapak Ibu ya. Makanya perlu menyusun program pembelajaran individu PPI. Tadi ada modulnya ya, linknya nanti di PPT ini ada, kalau Bapak Ibu klik nanti ada bagaimana cara menyusun PPI. Jadi untuk anak yang ABK yang kategori mengalami hambatan kognitif, itu sekolah yang menyesuaikan kurikulum, bukan kurikulum yang sekolah kurikulum yang menyesuaikan anak gitu, bukan anak yang menyesuaikan kurikulum, tapi ini memang untuk anak-anak tertentu ya. Ada kalanya di sekolah Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan belajar ya, ada yang mengalami slow learner, lambat belajar dikarenakan mungkin mengalami disleksia, disgrafia, diskalkulia gitu Bapak Ibu ya. Kesulitan menghitung, kesulitan membaca, ya pasti ada itu di sekitar kita. Nah, maka anak-anak seperti ini kan butuh perlakuan yang berbeda. Gitu ya. Terus Bapak Ibu analisis gaya belajarnya, gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Mungkin saya belum memahami, saya perlakukan mereka semuanya sama gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana apa namanya motivasi belajar anak itu menurun. Jadi kesalahan belum tentu ada pada anak ya. Sebagai guru mapel tentunya juga introspeksi, apa ya kekurangan saya sehingga anak ini nilainya kok enggak bisa naik gitu. Mungkin saya belum memahami gaya belajarnya. Mungkin coba dicek dari hasil tes psikologi, dia mungkin mengalami IQ-nya berapa, apakah di bawah rata-rata, dan saya terlalu memaksa dia untuk seperti anak yang IQ-nya normal, itu akan kesulitan. Kalau anak IQ-nya di bawah rata-rata, Bapak Ibu yang kita kembangkan adalah bakatnya, ya, vokasionalnya. Banyak sekali anak ABK yang bisa sukses, Bapak Ibu. Dia IQ-nya di bawah rata-rata, terus prestasinya biasa-biasa saja, ya, karena memang dia mengalami hambatan intelektual. Tapi kalau gurunya bisa mengembangkan bakatnya, ya, dia bisa jadi orang sukses. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat anak tunanetra bisa main musik angklung dengan indah, ya. Ini salah satu murid binaan saya, ya. Saya dulu mendampingi sekolah inklusi di Jawa Timur karena mendapat beasiswa, terus saya dampingi sekolah-sekolah itu, ya. Ada anak tunanetra bisa main angklung, Bapak Ibu, dan itu ikut perlombaan sampai tingkat kabupaten, kecamatan gitu ya Bapak Ibu, dan selalu menang. Ini karena gurunya paham, terutama guru seninya. Si anak ini tidak bisa kalau dipaksa kognitifnya harus sama seperti anak reguler. Maka yang diasah adalah bakatnya, dia bakatnya musik, coba dikembangkan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat anak yang tidak punya tangan, tidak punya tangan ya, bisa ikut lomba mewarnai, mewarnainya sangat bagus. Ya karena gurunya paham bakat si anak ini mewarnai gitu ya, dikembangkanlah bakat si anak itu. Ya, dan apalagi dia punya minat di sana gitu ya, lalu dikembangkan. Terus mungkin Bapak Ibu di Pildajil itu pernah lihat anak tunanetra, bisa hafal Al-Quran 30 juz, bisa membaca Al-Quran dengan indah Bapak Ibu ya. Padahal kita yang normal aja mungkin, mohon maaf ya, belum tentu bisa. Nah ini yang ABK siapa Bapak Ibu ya. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu guru dalam mengarahkan bakat minat anak. Tidak selamanya dari segi kognitifnya, dari IQ-nya saja, dari nilai-nilai akademik, tapi bakatnya juga perlu dikembangkan. Kesuksesan orang itu tidak hanya dari nilai-nilai pelajaran gitu ya. Kadang ada orang tua yang kalau anaknya nggak ranking satu itu stres, anaknya harus ikut les ini itu ya. Nah, terlalu menuntut anaknya ya. Tapi bukan berarti nilai itu nggak penting ya. Tetap anak ini harus belajar Bapak Ibu ya, harus belajar. Tapi kalau dia mungkin
mengalami kesulitan, ya kita cari kesulitannya di mana dan kita kembangkan bakat si anak di mana. Bahkan sekarang kalau untuk masuk perguruan tinggi negeri, kalau anak ini punya bakat dan punya sertifikat, misalkan kejuaraan apa ya Bapak Ibu mewarnai, kejuaraan melukis ya, dan semua bakat, kalau dia sudah punya sertifikat di tingkat nasional ya, itu biasanya lulus tanpa tes Bapak Ibu ya, itu salah satu kelebihannya. Itu ya Bapak Ibu, jadi itu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, guru BK bisa bekerja sama dengan MAPEL. Nah ini untuk asesmen diagnostik kognitif, ini wilayah MAPEL ya, mungkin sebelum pembelajaran, guru MAPEL melakukan asesmen diagnostik, mengukur kemampuan setiap anak, ya kategorinya apakah dia sudah paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Nah ini untuk mengukur kemampuan anak ya, sehingga bisa menyesuaikan nanti pembelajarannya. Terus termasuk Bapak Ibu bisa melakukan cek gaya belajar ya, ini ada instrumen-instrumen bisa diisi oleh muridnya sehingga nanti terdeteksi muridnya termasuk gaya belajar apa, visual, auditory, atau kinestetik ya. Kalau dia misalkan visual, bagaimana cara pendekatannya ya, anak visual ini dia lebih suka melihat ya, jadi dia lebih suka gambar-gambar, peta ya, gunakan warna-warna ya, karena dia dengan penglihatan anak visual itu. Terus biasanya dia suka membaca buku-buku yang ada ilustrasinya, ada gambar-gambarnya. Terus gunakan multimedia, komputer, video gitu ya. Terus ajak si anak ini untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar untuk anak visual. Kalau anak auditory, biasanya dia lebih suka membaca dengan suara yang keras ya, auditory, mendengarkan ya. Terus dia biasanya suka belajar dengan musik, terus dia lebih suka atau lebih pas kalau diajak untuk berdiskusi ya Bapak Ibu secara verbal. Terus bisa juga pembelajarannya itu direkam, karena dia lebih suka mendengar Bapak Ibu. Seperti anak-anak tunanetra juga Bapak Ibu ya, itu biasanya daya ingatnya lebih kuat ya, dengan cara merekam terus sebelum tidur didengarkan, itu dia bisa merekam ya, merekam karena ingatannya kuat gitu ya. Anak-anak auditory ini dengan cara mendengarkan gitu. Terus anak kinestetik itu aktif biasanya ya, jangan dipaksa dia untuk duduk berjam-jam, dia lebih suka bergerak ya. Jadi belajar dengan mengeksplor yang ada di lingkungannya, misalkan membaca sambil bersepeda ya. Jadi dia lebih suka untuk experience ya, ada pengalaman, mengalami secara langsung, praktik gitu ya. Biasanya dia suka mengunyah permen karet ya Bapak Ibu pada saat belajar. Terus bisa juga digunakan warna-warna terang untuk PPT dan lain-lain. Terus dia juga suka mendengar belajar sambil mendengarkan musik untuk anak kinestetik ini. Nah nanti Bapak Ibu juga ada instrumen-instrumen yang bisa Bapak Ibu gunakan di PPT ini, nanti saya share. Bisa Bapak Ibu gunakan instrumen ini untuk mengetahui gaya belajar anak, untuk mengetahui bakat anak, kira-kira di mana, nanti disesuaikan dengan mengambil pelajaran apa yang diminati ya, karena nanti tidak ada penjurusan, yang ada adalah mengambil pelajaran sesuai minat ya, itu Bapak Ibu. Lalu peran BK, bagaimana peran BK yang berikutnya ya? Jadi peran BK memang tidak banyak perubahan Bapak Ibu ya, mungkin karena banyak istilah-istilah, ada pembelajaran berdiferensiasi, student center, dan sebenarnya itu sudah kita lakukan. Apalagi guru BK. Guru BK itu harus student center, pendekatan pada anak. Ya, nggak bisa kalau nggak student center. Dari dulu juga sudah student center, sudah berdiferensiasi. Karena sebelum melakukan layanan BK itu sudah melakukan need assessment, sudah tahu kebutuhan anak, permasalahan anak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tugas utamanya memfasilitasi potensi peserta didik. Jadi ini enggak hanya peran BK ya, tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah ya, bisa bekerja sama guru BK dengan guru MAPEL, ya, siswaan dan sebagainya. Terus
Guru BK di sini Bapak Ibu karena memang tidak ada penjurusan, yang ada adalah memilih pelajaran sesuai minat. Maka Bapak Ibu harus punya data-data berikut, ya. Karena nanti Bapak Ibu kadang anak-anak masih bingung ya, mau ambil jurusan, bukan jurusan ya, mau ambil mapel apa sesuai dengan bakat dan minatnya itu, ya. Nah, Bapak Ibu coba gunakan, Bapak Ibu harus punya data pribadi anak, rapot ya, rapot dari jenjang berikutnya. Untuk apa? Ketika anak-anak masih bingung, Bu, saya nanti ambil mapel apa ya, kan enggak ada penjurusan. Nah, ini yang di SMP ya, di SMP setidaknya di kelas 8-9 sudah mulai sosialisasi bahwa nanti di SMA, SMK tidak ada penjurusan, yang ada adalah memilih pelajaran sesuai dengan minat. Maka kamu harus mempersiapkan sejak dini. Ya, kira-kira yang kamu minati nanti mapel pelajaran apa. Kalau dia masih bingung, saya masih bingung Bu nanti ambil mapel apa ya. Terus di kelas 10 juga perlu memberikan informasi tentang ini ya untuk lebih menguatkan lagi. Ya, karena nanti penjurusan. Peminatan mengambil pelajaran sesuai minat itu di kelas 11 di fase F ya. Perlu dipersiapkan sejak dini. Kalau dia masih bingung, coba dibuka rapot-rapotnya. Ayo coba dianalisis rapotmu itu yang bagus dinilai apa? Coba dianalisis. Ternyata yang bagus ada di bahasa Indonesia, ada di apa lagi gitu ya. Kalau kamu ambil mapel itu kira-kira gimana, cocok enggak gitu ya. Biarkan dia sendiri nanti yang memutuskan ya. Kita hanya memberikan Bapak Ibu mengarahkan saja ya. Tidak ada intervensi dari guru. Ya, jadi punya rapot awal, punya tes bakat minatnya, coba dibuka hasil tes bakat minat, kamu cocoknya di mana, ya itu fungsinya Bapak Ibu ya. Terus hasil-hasil psikotes, mungkin kalau nggak punya psikotes kan Bapak Ibu BK punya catatan pribadi setiap anak, mungkin dari hasil catatannya dia aktif di ekstrakurikuler apa, prestasinya apa gitu ya, guru BK punya catatan itu. Ya, itu sebagai bahan pendukungnya. Dan sebenarnya ini juga sudah kita lakukan dari dulu ya, Bapak Ibu, sebelum kurmer kita pun harus melakukan ini. Hanya bedanya kalau dulu di kurikulum 13 kan ada penjurusan ya, dan itu dilakukan di kelas 1 SMA, di kelas 10. Kalau sekarang kan dilakukan di kelas 11, di fase F gitu ya. Terus Bapak Ibu harus paham kondisi keluarganya. Siapa tahu nanti keluarganya pengen dia sekolah di A, ternyata dia pengennya sekolah di B. Ada keinginan yang tidak sama. Keluarganya, orang tuanya pengen dia ambil mapel A, ternyata si anak pengen ambil mapel B. Ini harus diselesaikan sejak dini, sehingga pada saat ambil mapel, memilih, dia sudah tidak ada lagi kebingungan. Ya, guru BK melakukan layanan mediasi orang tuanya dengan anaknya, dimediasi, ditunjukkan nilai rapotnya, bakat minatnya. Putra putri Bapak Ibu itu dari rapotnya cenderung ke mapel ini gitu. Terus nanti kalau ambil mapel ini peluang karirnya seperti apa, di perguruan tingginya nanti ambil jurusan apa, itu perlu dijelaskan ke orang tua. Kalau perlu lakukan karir D bisa, terus parenting juga bisa. Ya, melibatkan orang tuanya. Terus guru BK, guru mapel juga memahami ya, nanti di SMA itu ada mapel apa saja. Yang guru SMA juga harus memahami di perguruan tinggi itu nanti bisa memilih jurusan apa saja. Ya, terus kaitannya dengan karirnya gitu ya. Terus untuk yang di SMA juga perlu menyediakan informasi kesempatan kerja lewat website gitu ya. PT-PT apa yang menerima membuka peluang kerja gitu ya, karena biasanya kalau lulus SMA kan dia ini ya Bapak Ibu ya, kerja gitu ya, kalau nggak nikah ya kerja. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi mereka biar tidak menikah dulu gitu ya, kalau bisa lanjutkan ya studi lanjut sampai perguruan tinggi negeri ya. Jadi harus punya data hasil belajar, buku pribadi setiap anak ya, harapan orang tua terhadap anak, sehingga pada saat memilih pelajaran sudah tidak ada lagi yang keinginannya tidak sama dengan orang tua,
atau ikut-ikutan temannya, tapi memang benar-benar sudah mantap, sudah diarahkan oleh guru BK-nya gitu. Ini ya Bapak Ibu data-data yang harus dimiliki oleh guru BK di dalam penerapan kurikulum Merdeka nanti. Ini kenapa nggak mau pindah ya? Terus ini adalah struktur program Bapak Ibu ya. Struktur program mapel-mapel yang ada di SMA. Di sini memang, jadi di sini ada mata pelajaran, memang nanti ada mapel yang wajib dipilih, ada mapel yang ada yang wajib, ada yang bisa memilih gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terus BK memang di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau di kurikulum 13 kan BK diberikan walaupun hanya 1-2 JP ya waktu itu ya. Di sini tidak ada sama sekali. Tapi bukan berarti kita terus tidak masuk kelas, tidak melakukan layanan BK. Karena BK itu berbeda dengan mapel Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu tidak ada jam di kelas, Bapak Ibu sebarkan angket untuk menyusun program, untuk mengetahui kebutuhan anak-anak, permasalahan anak-anak ya. Kalau mau menyebarkan angket 1 tahun aja itu enggak cukup Bapak Ibu, apalagi siswanya ratusan terus dianalisis gitu ya. Nah, kerjaan BK sebenarnya sangat-sangat banyak sekali ya. Gitu. Terus Bapak Ibu boleh sambil ini ya dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti boleh secara langsung atau boleh ditulis lewat chat ya. Coba saya buka dulu, sebenarnya waktunya sudah habis ya. Saya buka dulu contoh program BK dan RPP di dalam kurikulum Merdeka. Izin saya off-cam, ini agak lemot sekali saya membuka contoh programnya ya. Silakan Ibu. Dan, waktu ya, kita sisa 4 menit ya Ibu. Mohon maaf. Ya. Ini sudah ada yang resen, nggak sabar untuk bertanya ya. Sebentar Bapak Ibu, saya bukakan dulu bagaimana nanti Bapak Ibu menyusun RPL. RPL berdiferensiasi. Ya, kalau di mapel memang sudah tidak ada RPP ya. Di mapel tidak ada RPP, yang ada adalah modul ajar di kurikulum Merdeka itu. Nah, apakah BK juga modul ajar, gitu ya. BK sekali lagi sangat berbeda dengan mapel Bapak Ibu. Kalau mapel ada modul ajar, bentar, ini RPL-nya ya. Kalau di mapel ada modul ajar, karena memang di mapel itu ada ada target, ya, ada target. Modul-modul yang memang harus selesai dalam satu semester. Tapi kalau guru BK itu masuk kelas karena memang di kelas itu ada permasalahan. Guru BK sudah melakukan need assessment, tahu ada masalah apa, sehingga saya harus masuk kelas itu. Contoh dari need assessment, ternyata di kelas 10 banyak anak yang nggak puasa, gitu misalkan, 10A. Maka saya harus memberikan layanan informasi di kelas itu tentang apa, ya, tentang pentingnya ibadah puasa, membimbing anak-anak gitu ya. Contoh, tentunya banyak sekali masalah-masalah yang lain. Kalau di sini contohnya, jadi BK tetap RPL Bapak Ibu ya, tetap RPL, terus contoh di sini temanya adalah pola hidup bersih dan sehat. Ini RPL-nya guru, salah satu guru di Jawa Timur, mohon izin saya share, beliau juga guru penggerak gitu ya, mencoba membuat RPL diferensiasi yang dimodifikasi gitu ya. Jadi dari need assessment ternyata ditemukan kelasnya itu mungkin masih kotor, sekolahnya masih kotor, maka guru BK mengambil tema pola hidup bersih dan sehat. Terus ini akan disampaikan dengan apa, layanan informasi, bimbingan kelompok atau apa, kan tergantung jumlah siswanya. Nah, tema ini apakah sudah mengisutkan profil pelajar Pancasila? Aspek yang keberapa? Dicentang saja, Bapak Ibu. Ya. Terus di SKKPD masuk tugas perkembangan yang keberapa? Bapak Ibu buka SKKPD yang ada 11 dan 10 di SMP tadi.
tujuan layanannya dikembangkan dari sana ya Bapak Ibu dari SKKPD tadi. Kalau temanya tentang pola hidup bersih, di SKKPD-nya di sini peserta didik dapat menjelaskan pola hidup bersih. Peserta didik dapat menyebutkan perilaku pola hidup bersih ya. Ini masih lot ya, belum high order thinking skill karena masih mengajak anak untuk menjelaskan, menyebutkan. Tapi kalau sudah menerapkan pola hidup bersih, maka itu sudah C6 ya, HOTS ya, level HOTS, cognitive level 6. Ya, mungkin di pertemuan berikutnya ini bertahap begitu ya Bapak Ibu di RPL pertama. Itu. Nah, kalau di kalau Bapak Ibu mengacu pada surat edaran 14E, di RPP, di RPL itu harus ada 3 komponen penting. Mau berapa lembar yang penting ada 3 komponen itu, apa saja. Di situ harus ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada evaluasi. Ya, evaluasi proses, evaluasi hasil kalau bimbingan konseling. Ya, itu. Jadi ini ya Bapak Ibu contoh RPL berdiferensiasi. Sebenarnya kita sudah berdiferensiasi. Ini hanya contoh saja, terutama BK ya sudah berdiferensiasi. Ya, nanti saya share semua filenya. Terus berikutnya untuk penyusunan program BK ya. Jadi memang tidak banyak perubahan Bapak Ibu ya untuk bimbingan konseling. Untuk RPL-nya hanya tambahannya ya mengisytiharkan profil pelajar Pancasila itu tadi. Terus di dalam programnya, ini contoh program sebenarnya di POP juga sudah ada panduan operasional penyelenggaraan BK POP ya. Kita masih mengacu di sana ya program bimbingan dan konseling. Dan kami juga menyusun modul untuk kurikulum merdeka ya, nanti saya share semua Bapak Ibu ya. Tapi memang kami mengembangkannya juga dari POP, karena POP itu rumusan dari pengembangan dari Permen 111. Jadi BK tidak masuk di kelas, kalau di 111 punya hak untuk masuk kelas ya selama 2 CP. Atau layanan di luar jam pembelajaran itu senilai 2. Kalau di Permen 111 dan saat ini kita masih mengacu pada surat Permen nomor 111 itu. Untuk program itu Bapak Ibu yang disusun pertama itu adalah rasional ya, rasional pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Terus setelah itu Bapak Ibu masukkan dasar hukum. Nah, kalau yang kurmer mungkin ditambahkan profil pelajar Pancasila di sini ya Bapak Ibu, ini belum saya masukkan. Karena kita diminta mengisytiharkan profil pelajar Pancasila, bisa ditambahkan. Terus tulis visi misinya, ya, visi misi sekolah dulu, terus visi misi BK, terus Bapak Ibu tulis deskripsi kebutuhan dari hasil need assessment yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya, dari need assessment yang sudah Bapak Ibu lakukan ditulis. Tadi Bapak Ibu dari need assessment ternyata ada anak yang selalu merasa tertekan. Berarti dia butuh kemampuan mengelola stres. Terus di kelas 10A misalkan banyak anak yang tidak percaya diri, maka dia butuh kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dari hasil need assessment yang sudah Bapak Ibu lakukan, didata, ditulis di tabel. Ya, permasalahan apa saja sih yang dialami oleh peserta didik. Ini baru 1-2 masalah. Kalau pesertanya ratusan jadi lembar-lembar Bapak Ibu, jadi berlembar-lembar ya. Terutama terus nanti dimasukkan ini masuk bidang mana dari 4 bidang pribadi belajar sosial karir itu masuk bidang yang mana gitu ya. Jadi itu tugas BK itu sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Makanya harapan saya dengan pelatihan ini tidak ada statement lagi BK itu enak nggak masuk kelas ya, cuma duduk-duduk di ruang BK, padahal tugas BK itu sangat banyak. Jadi guru BK pun setelah menyusun program, disosialisasikan ya Bapak Ibu, biar guru mapel tahu. Ini loh program BK yang sudah dilakukan apa. Kemarin saya sudah menyebarkan angket gaya belajar. Di kelas 11 itu gaya belajarnya cenderung ke misalkan visual. Nah, ini guru mapel akhirnya paham, oh ini ya fungsi guru BK. Guru BK hebat ya, saya aja nggak tahu gaya belajar anak saya di kelas. Guru BK-nya sudah tahu. Nah, ini perlu Bapak Ibu share ya program kerjanya yang sudah dilakukan apa yang belum apa sehingga
semua tahu BK itu enggak nganggur di sekolah gitu. Dan tidak diserai untuk menghukum anak karena dianggap enggak ada kerjaan. Menghukum anak bukan tugas BK, Bapak Ibu. Ya. Memang kalau ada anak bermasalah, guru BK harus tahu siapa saja yang sering terlambat, siapa saja yang sering tidak masuk sekolah, yang nilainya turun, guru BK harus tahu. Tapi tugasnya adalah mencari penyebabnya, bukan untuk menghukum. Dicari penyebabnya kenapa anak ini terlambat. Kerjasama dengan guru MAPEL wali kelasnya. Ya, terus direkap sehingga guru BK punya data-datanya. Ya, kalau anak yang terlambat, prosesnya ya kalau bisa dari kesiswaan dulu. Terus guru piket itu diberdayakan Bapak Ibu. Ya, guru piket kalau ada anak terlambat yang menangani anak terlambat. Tapi bukan berarti BK terus diem saja. Guru BK mencari tahu setiap hari lewat guru BK siapa saja yang hari ini terlambat ya Bu. Didekati kenapa terlambat, dicari penyebabnya. Sehingga terjadi kerjasama antar stakeholder yang ada di sekolah. Terus sarana prasarana apa ditulis? Tujuan layanan BK apa? Kalau tadi di atas kemampuan mengelola stres, tujuannya apa? Ya, jadi dari atas dipindah ke sini agar tahu tujuannya apa, ya. Terus tulis komponen program BK ada 4 ya, layanan layanan DPRD ya, DPRD ada 4 ya, layanan dasar, terus peminatan, terus R-nya itu responsif, dan D yang terakhir adalah dukungan sistem, ya. Terus layanan dasar itu berapa persen perlu dilaksanakan? Ini di POP ada Bapak Ibu ya. Ini SMP yang saya buat contoh. Ini mengacu pada POP ya, Permen 111. Terus bidang layanannya apa dari 4? Ada pribadi, belajar, sosial, karir, dituliskan semuanya. Ya. Terus action plan. Nah, ini yang saya sebut tadi action plan. Setelah Bapak Ibu melakukan need assessment, membagikan angket, ditulis di action plan. Ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Contoh tadi Bapak Ibu menyebarkan angket dianalisis, ternyata ada anak yang tidak PD. Tidak PD karena apa? Karena dia mengalami perubahan fisik, mulai berjerawat, berat badannya naik gitu ya. Apa yang harus saya lakukan biar anak-anak ini percaya diri lagi? Saya perlu memberikan mungkin nanti layanan informasi ya, memotivasi anak biar dia PD. Mengatasi perubahan fisik itu seperti apa, ya, macam Bapak Ibu tulis. Saya melakukan layanan dasar, atau layanan responsif, atau apa ya. Tentunya banyak sekali dari berbagai macam permasalahan ditulis, dimasukkan di tabel ini, gitu. Contoh ini cara belajar yang efektif, ya, membagikan angket gaya belajar. Peserta didik tahu gaya belajarnya seperti apa, sehingga dia memahami gaya belajarnya gitu ya, dan ini perlu juga untuk gurunya ya. Terus dimasukkan di tabel program semester dan program tahunan ya, di tabelnya. Terus Bapak Ibu bisa membuat tabel pengembangan tema atau topik. Contoh tadi ada anak tidak percaya diri ya, maka ini masuk di SKKPD itu masuk aspek perkembangan yang keberapa, Bapak Ibu buka SKKPD ya. Di SKKPD itu mempersiapkan diri menerima bersikap positif terhadap perubahan fisik dan psikis. Ini aspek keberapa, Bapak Ibu buka SKKPD-nya ya. Nah, masalahnya dari hasil DCM, persentase tertinggi itu ada pada tidak percaya diri 11,97. Nah, ini masuk bidang layanan apa? Pribadi, belajar, sosial, atau karir? Terus kira-kira saya tema apa yang akan saya kembangkan? Kembangkan tentang perubahan fisik remaja. Dan seterusnya, masalahnya apa saja? Tema apa yang akan Bapak Ibu kembangkan? Terus dibuat rencana evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Ya, ini adalah contoh programnya. Ya, demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah sangat terlewat. Ya, sangat terlewat sekali ya. Mohon izin, saya akhiri, sudah banyak yang kita bahas ya, mulai dari bagaimana menerapkan kurikulum merdeka, terus bagaimana Bapak-Ibu menyusun RPL G
di dalam kurikulum Merdeka sampai menyusun programnya seperti apa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya saya serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan resen Bapak Ibu. Bu Ezi dulu ya. Bisa di-unmute Bu Ezi? Atau Bu Siska dulu, siapa yang sudah bisa meng-unmute silakan. Diklik gambar mikrofon yang ada di HP atau di layarnya. Di laptopnya. Silakan ya. Ibu. Bu Ezi, Bu Siska, silakan di-unmute, dibuka mikrofonnya. Atau ditulis di chat ya, kendalanya apa? Ini beda dengan Zoom ya, kalau Zoom kan kita yang bisa unmute ya. Kalau Zoom-it ini ya. Bapak-Ibu bisa meng-unmute diri masing-masing. Bu Ezi, Bu Siska. Kenapa tidak? Bu Siska, silahkan nih Bu Siska. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu boleh ditulis di chat ya pertanyaannya. Sambil menunggu Bu Ezi dan Bu Siska untuk unmute. Bolehkah saya membacakan satu pertanyaan ini Ibu? Dan... Ya, dari teman-teman kegiatan waktu beberapa waktu lalu kami pernah melakukan pertemuan ya. MGBK. Ya. Sekaligus saya tanyakan di kegiatan ini, Ibu. Ini pertanyaan pertama, Ibu, untuk sosialisasi berkaitan sosialisasi program bimbingan konseling. Kapan kira-kira Bu ya tipsnya guru BK itu bisa mensosialisasikan program bimbingan konseling, sedangkan net assessment diselenggarakan di depan Bu ya, kemudian hasilnya untuk pengelolaan itu sekitar 3 minggu kemudian, sedangkan proses pembuatan materi pembelajaran itu di awal minggu sudah mulai aktif. Kendala sampai hari ini bimbingan konseling itu memaparkan hasil asesmennya selalu terlambat, Ibu. Mohon maaf, Ibu, di Kutai Timur ini ada beberapa guru kami itu mengajar siswa ada yang jumlahnya sampai 500, Ibu. Satu guru BK. Mungkin itu yang pertama, Ibu. Yeah. Okay, sambil menunggu, yeah. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silahkan, Ibu. Ya, yeah, baik. Terima kasih, Bu Nur Hidayah, ya, ini menyampaikan pertama pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan yang ada di Kutai Timur. Kapan, dan betul sekali apa yang sudah disampaikan Bu Nur Hidayah, gitu. Kira-kira, kapan sih pasnya waktunya kita itu sosialisasi program gitu ya. Sedangkan di awal-awal semester itu kan murid memang baru masuk ya. Baru masuk dan kita masih baru istilahnya kalau menyebarkan angket baru kita mulai gitu ya. Kalau seperti ini Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu bisa sosialisasi program yang sudah disusun sebelumnya. Kan tentunya belum tentu semuanya sudah dilakukan ya Bu ya. Ada memang program-program yang sebelumnya yang belum terlaksana. Nah, ini akan saya laksanakan di semester ini kan gitu. Jadi minimal Bapak Ibu punya action plan dulu lah ya. Makanya itu tadi perlunya action plan itu apa?
ya, minimal Bapak Ibu punya rencana apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang nanti di-share ke guru-guru lain pada saat misalkan rapat dinas, ya, action plan-nya, atau dari program-program sebelumnya yang belum terlaksana, akan saya laksanakan di semester ini, di awal semester ini. Ya. Intinya Bapak Ibu adalah melakukan apa istilahnya, melakukan need assessment dan menyusun program. Itu tidak hanya disimpan di lemari terus sudah selesai, tapi ini perlu disosialisasikan ke guru-guru lain agar guru-guru ini paham fungsi dan peran BK itu apa, sehingga tidak diberikan tugas yang memang itu bukan tupoksinya, misalkan dianggap nggak punya kerjaan terus diserai anak yang terlambat langsung diarahkan ke ruang BK. Padahal mekanismenya itu kan harus idealnya lewat kesesuaian dulu atau guru BK baru ke guru BK. Nah, terkait dengan itu ya, jadi yang bisa Bapak Ibu sosialisasikan adalah program-program sebelumnya yang belum terlaksana itu apa, yang sudah terlaksana apa saja, itu harus disampaikan ke guru-guru lain biar tahu pekerjaan kita, gitu ya, sambil kita mengevaluasi mana program yang sudah terlaksana, faktor pendukungnya apa, yang belum terlaksana apa, faktor penghambatnya apa, itu perlu kita sampaikan. Dan jangan lupa di rekap tugasnya Bapak Ibu membuat laporan harian apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini, minta tanda tangan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah juga tahu, ya, sambil Bapak Ibu laporan perkembangan anak setiap anak itu seperti apa, gitu Bu Nur Hidayah. Ya, ini pengalaman saya ketika saya menjadi guru BK, kalau saya nggak laporan kepala sekolah saya sampai tanya Bapak Ibu, Bu ini belum laporan ya bulan ini, gitu. Ya Pak, mohon maaf, karena saya guru BK-nya hanya satu, gitu ya. Belum sempat menyusun laporan, gitu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ya, minta tanda tangan kepala sekolah sebagai laporan wujud kinerja sebagai konselor. Bagaimana Bu Nur Hidayah? Ada yang belum terjawab? Insya Allah sudah, Bu. Cuman... ya. Ya, kendalanya ya itu tadi Ibu, jumlah gimana ya Bu ya, nanganin jumlah siswa yang overload. Ya, betul Bu. Ya, memang ini hampir terjadi di semua sekolah ya, tidak hanya mungkin di Kutim, bahkan di kota-kota pun guru BK-nya masih kurang. Nah, ini kan nggak mungkin kalau Bapak Ibu melakukan need assessment ke semua kelas. Sementara guru BK-nya mungkin cuma satu, sedangkan muridnya itu ratusan, ya. Tapi minimal Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah melakukan need assessment walaupun belum semua. Bapak Ibu paham apa sih permasalahan anak, gitu ya. Apa yang dibutuhkan anak itu apa, gitu. Bisa lewat observasi, Bapak Ibu amati saat ini apa ya yang dihadapi oleh peserta didik, permasalahan apa. Apa yang bisa saya lakukan sebagai guru BK. Minimal guru BK itu peka, jangan sampai guru BK nggak tahu ada murid yang seminggu nggak masuk, guru BK-nya malah nggak tahu. Ya. Itu Bu Nur Hidayah ya, jadi kalau muridnya banyak ya, minimal Bapak Ibu melakukan need assessment walaupun tidak semuanya. Ya. Yang salah adalah yang tidak melakukan apa-apa, tidak ada need assessment. Gitu. Ya, gimana Bu? Baik Ibu, mungkin saya lanjutkan dulu ke teman-teman Ibu ya, sambil nanti saya membacakan lagi pertanyaan titipan dari teman-teman. Iya, iya, silakan. Baik, silakan Ibu Ezra, Ezi ya, Ibu Ezi, ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Bisa dinyalakan videonya. Waalaikumsalam. Baik. Ketemu lagi ya Bu ya. Yang ingin saya tanya, ketika ada siswa inklusi di sekolah saya kan gitu Bu, apakah saya harus
bikin kurikulum sendiri untuk siswa inklusi itu, atau saya bisa pakai SKKPD yang udah ada di BK gitu, Bu. Mungkin itu aja. Makasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ezi, pertanyaannya luar biasa sekali. Mohon izin saya jawab langsung ya Bu Hidayah ya. Silahkan. Jika ada anak khusus, anak ABK di sekolah Bapak Ibu, sekarang istilahnya PDBK Bapak Ibu ya, kalau dulu ABK. Sekarang, tapi saya terbiasa ABK ya. Sebenarnya sekarang ini PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau ABK itu yang belum masuk dunia pendidikan, kalau sudah masuk dunia pendidikan itu PDBK. Nah, untuk anak ketika di sekolah Bapak Ibu ada anak PDBK, apakah perlu menyusun kurikulum sendiri gitu ya? Karena saya jelas ya, di sini ramai banget. Apakah perlu menyusun kurikulum tersendiri? Ya, tidak perlu Bapak Ibu ya. Yang saya maksud tadi PDBK yang kurikulum yang menyesuaikan PDBK, bukan PDBK yang menyesuaikan kurikulum, bukan berarti membuat kurikulum baru, bukan gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa membuat program pembelajaran individu PPI. Caranya seperti apa? Di modul nanti saya share ya, di PPT itu ada linknya, Bapak Ibu buka, ada contoh-contoh PPI ya. Jadi kurikulumnya ya lewat PPI itu, ya. Jadi kalau untuk guru MAPEL misalkan, anak reguler diminta, misalkan guru matematika SD, anak-anak yang reguler diminta menghafalkan perkalian 1 sampai 100. Tapi kalau anak PDBK, dia menghafal angka 1 sampai 10 saja itu sudah bagus. Apalagi yang tadi mengalami gangguan intelektual, ya. IQ-nya di bawah rata-rata, debil, imbecil, atau idiot gitu ya. Maaf, mungkin ada yang seperti itu. Anak seperti ini kalau kita paksa harus seperti anak reguler bisa menghafalkan perkalian 1-100, dia akan stres gitu. Maka di program pembelajaran individunya itu dituliskan khusus gitu ya. Perkembangan setiap anak ini seperti apa. Ya, perkembangan dalam berhitungnya bagaimana? Tentunya dia perlu pendekatan khusus. Ini adalah guru mapelnya yang membuat PPI itu guru mapelnya, bukan guru BK. Ya, kalau guru BK itu tergantung permasalahan si anak ini apa, ya kan? Ya kan pastinya punya permasalahan kenapa dia sampai nilainya rendah. Nah itu nanti wilayahnya BK mencari penyebabnya kenapa si anak ini kok nilainya selalu di bawah rata-rata, sampaikan ke orang tuanya permasalahannya apa, gitu ya. Jadi anak yang nilainya di bawah rata-rata itu belum tentu karena dia IQ-nya rendah, Bapak-Ibu ya, bisa jadi mungkin motivasi belajarnya rendah, atau mungkin dia belajarnya kurang, di rumah harus membantu orang tua. Nah ini kan harus dideteksi terlebih dahulu, Bu Ezi ya. Kenapa si anak ini nilainya rendah? Itulah wilayahnya BK. Kalau program pembelajaran individu itu adalah wilayahnya guru MAPEL untuk anak-anak yang mengalami IQ di bawah rata-rata, perlakuannya seperti apa? Dibuat program khusus. Programnya tidak disamakan dengan yang lain. Maka ini yang disebut kurikulumnya yang berbeda gitu ya. Tapi ini prosesnya harus lewat screening Bapak Ibu untuk menentukan apakah anak ini IQ-nya di bawah rata-rata atau dia hanya mengalami slow learner, disgrafia, diskalkulia, ya harus di screening, harus diidentifikasi dulu di awal, ya ada alatnya Bapak Ibu, nanti akan terdeteksi anak ini masuk apakah disleksia, disgrafia, diskalkulia atau mungkin kalau IQ di bawah rata-rata kan bisa dideteksi lewat tes IQ ya. Itu wilayahnya psikolog. Nah, makanya pentingnya tes IQ itu apa? Untuk mendeteksi ketika ada anak yang mengalami hambatan belajar, coba dianalisis dari tes IQ-nya seperti apa. Kan gitu. Ya, jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Tidak mudah untuk membuat label, oh ini anak autis, ini anak idiot, gitu ya. Tapi itu harus ada
data-datanya yang memang akurat. Begitu Bu Azil, mana dokter? Udah Bu, tapi gimana gini loh Bu, nanti pas hasil evaluasi akhir siswa gitu kan, terkadang ada beberapa orang siswa yang nggak menerima keadaan temannya gitu loh Bu. Jadi nanti guru bidang studi, nanti terkadang dilemanya pas guru bidang studi memberikan nilai yang tuntas kepada siswa yang jadi nanti sebagian siswa yang lain temannya cuma segitu tapi kok kenapa tuntas ya gitu Bu, atau perlu perlu format lapor yang tersendiri atau rekomendasi dari guru-guru BK atau gimana gitu loh Bu. Oke, izin saya mute ya suara saya masuk ke Bu Ezi. Ya, jadi betul sekali Bu ya. Untuk meminimalisir hal tersebut, memang untuk anak ABK ini ada rapot khusus. Bahkan formatnya juga ada. Nah, ini memang butuh pelatihan lagi Bapak Ibu ya. Kalau kita bahas inklusi itu panjang sekali. Saya punya instrumen-instrumennya gitu ya. Untuk rapotnya nanti seperti apa. Jadi memang dia harus memenuhi KKM itu secara rapot yang umum ya, tapi ada juga rapot catatan khusus. Catatan khusus ini yang memang apa adanya hasil belajar dia. Gitu ya. Termasuk rapot untuk anak berkebutuhan khusus ini. Nah, memang betul sekali nanti temannya enggak terima bagaimana? Inilah Bapak Ibu kenapa sekolah reguler diminta untuk menerima anak berkebutuhan khusus atau PDBK. Karena apa? Ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini, anak yang tidak terima dengan kondisi temannya yang seperti itu, apa kamu mau mengalami atau jadi anak berkebutuhan khusus, mohon maaf gitu ya, apakah kamu mau seperti itu? Anak-anak ini kan harus dipahamkan bahwa di sekitarnya itu ada teman-teman yang berkebutuhan khusus. Selama ini kenapa kalau ada anak ABK, PDBK selalu dibully Bapak Ibu? Karena mereka belum terbiasa melihat hal-hal seperti itu seperti hal yang aneh. Kalau ada anak yang berkebutuhan khusus atau PDBK mungkin kidal gitu ya, ditirukan, kadang diolok-olok, kadang dibully. Ya karena memang belum terbiasa. Ya. Awalnya memang seperti itu Bapak Ibu dan butuh perjuangan. Ini pengalaman saya saat mendampingi sekolah inklusi. Bahkan guru-gurunya juga tidak punya basic tentang inklusi. Tiba-tiba diberikan anak berkebutuhan khusus, harus mau enggak mau ini harus ditangani gitu ya. Itu guru-gurunya sama Bapak Ibu, mereka tidak punya basic sama sekali yang waktu itu saya dampingi. Kan idealnya itu satu sekolah ada dua guru pendamping khusus, idealnya. Jangankan dua, satu aja enggak ada gitu ya. Tapi guru-guru ini punya semangat Bapak Ibu ya. Mereka dampingi semampunya. Ya. Maaf, saya mute lagi. Mereka dampingi semampunya, diberikan perhatian dengan sepenuh hati. Ya, jadi memang kadang di kelas itu ada yang belajar itu lari-lari, ada yang tiba-tiba nanti keluar main musik di pojok gitu ya. Anak-anak yang autis itu kan dia punya dunia sendiri, asik dunianya gitu ya. Ini teman-teman yang lain harus paham bahwa di sekitar kita memang ada anak seperti ini gitu loh. Ya. Kalau ini sudah terbiasa ya, mereka akan timbul empati, akan bersyukur, oh ternyata aku tuh dikaruniai kelebihan dibanding temanku. Ya, dan ini butuh contoh dari Bapak Ibu semuanya. Kalau guru-gurunya mau menerima anak PDBK, pasti murid-murid yang lain juga akan mencontoh. Akhirnya empati, yang bawa kursi roda itu didorong sama teman-temannya yang lain. Dan akhirnya rukun, karena mereka sudah terbiasa Bapak Ibu. Tujuannya sekolah inklusi itu seperti itu. Ya, makanya anak berkebutuhan khusus dicampur dengan anak reguler agar bisa timbul empati, tapi memang butuh proses yang sangat panjang dan perlu kesabaran Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau mereka sudah terbiasa, mereka memahami kondisi temanku seperti ini, ya, enggak ada lagi yang namanya iri, itu enggak bisa kok dikasih nilai sekian. Dia itu anak berkebutuhan khusus, apa kamu mau jadi anak berkebutuhan khusus, istilahnya kan seperti itu, gitu ya. Seperti itu Bu Esi ya. Jadi itu kenapa pentingnya
sekolah reguler wajib ya. Wajib loh ini Bapak Ibu, sudah diatur di permennya. Kalau Bapak Ibu nggak mau menerima, Bapak Ibu terkena pasal nanti sekolahnya, ya kan? Wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Ya karena itu tadi, setiap anak punya hak untuk mengikuti belajar ya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kalau Bapak Ibu analisis di satu kabupaten, satu kecamatan itu ada berapa sih SLB? Ada nggak ada sama sekali. Akhirnya yang punya anak ABK nggak disekolahkan, bingung, nggak ada yang mau nerima, disembunyikan. Nah kan kasihan Bapak Ibu ya. Itu ya, jadi dari adanya deklarasi inklusi itu tadi, setiap anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan belajar ya, terus agar mereka timbul empati ya. Itu sebenarnya asal muasal dari pendidikan inklusi ya. Bahkan kalau ada yang bilang ya, kita ngurus anak apa reguler, anak normal aja susah, sudah ditambah dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Ada yang seperti itu juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendampingi dengan sepenuh hati, insya Allah ya, ada saja jalan gitu ya. Dan yakinlah suatu saat mereka ini, salah satu dari mereka ini yang akan menarik tangan kita ke surga gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu menjalankan dengan ikhlas ya. Dan sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan inklusi, kalau Bapak Ibu download aplikasi PMM tadi itu ya, banyak sekali pelatihan inklusi dari kementerian gratis ya. Terus dinas-dinas pendidikan juga sudah mulai sosialisasi tentang pendidikan inklusi. Terus termasuk pelatihan-pelatihan seperti ini ya, Bapak Ibu ikut pelatihan mandiri tentang inklusi. Akhirnya Bapak Ibu sambil belajar ya, guru-guru yang saya dampingi juga seperti itu ya, mereka belajar mandiri. Dan yang utama adalah ada kemauan dari guru ini untuk mendampingi gitu ya, kemauan untuk mendampingi, menyentuh mereka dengan sepenuh hati. Mohon maaf Ibu. Ya. Waktu ya. Kita sudah. Ya, benar Ida ya. Ya. Mohon maaf Ibu. Sebenarnya asik ya Bu ya. Saya juga sangat tertarik, apalagi berkaitan dengan inklusi. Sekolah kami juga sudah 8 tahun menyelenggarakan program inklusi. Pertanyaan saya langsung banyak banget Bu. Tapi karena waktu kita terbatas, bagaimana Ibu? Dilanjutkan sedikit lagi atau bagaimana Ibu? Iya, ini sudah jam 5 lewat ya Bu ya. Di sana tentunya sudah jam 4. Mungkin persiapan buka puasa ini ada yang sampai ketiduran, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita bagi Bapak Ibu, nanti akan ada link tanya jawab ya. Kita bagikan link tanya jawab. Kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, ditulis di link dan itu di-share di grup ya. Dan kita ketemu lagi sebelum penutupan, nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Mungkin seperti itu ya Bu Nur Hidayah ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu Esi. Ya, Bu Nur. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir di kegiatan hari ini dan yang sedang live streaming ya di YouTube. Terima kasih, saya membacakan kesimpulan kegiatan kita hari ini. Peran bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu bimbingan dan konseling merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan IKM. Kerjasama antar guru BK dan guru MAPEL dapat memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran dengan tupoksinya masing-masing. Bimbingan dan konseling dalam IKM tidak banyak berubah, hanya penekanan pada pelayanan guru di kelas lebih banyak melibatkan BK, terutama dalam informasi pribadi secara menyeluruh. Tidak ada JP di dalam bimbingan konseling di dalam IKM. BK berfokus pada pemenuhan kebutuhan data pribadi siswa dan pelayanan-pelayanan sesuai need assessment, dan penyusunan program lebih mengarah ke profil Pancasila dengan mengacu pada POP 111. Mungkin kesimpulan kita hari ini seperti itu, Ibu. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, baik, Bu. Baik. Saya serahkan kembali ke MC. Silakan Ibu Ila. Baik. Terima kasih, Bu Nur Hidayah. Luar biasa materi hari ini ya, kita dapat pemahaman yang lebih baik lagi tentang kurikulum Merdeka.
Jujur Ibu Eni di beberapa sekolah itu masih belum melakukan atau melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Namun demikian, setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu, termasuk saya sendiri, Bu, sekolah saya belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Namun setelah mendengar pemaparan materi tadi dari Ibu, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah bisa kami dapatkan dan insya Allah kami akan aplikasikan dalam pekerjaan kami nantinya. Mungkin satu hal yang bisa saya tangkap bahwa dalam kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan kerjasama atau kolaborasi antara guru MAPEL dan guru bimbingan konseling tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa atau student center, ya seperti itu Ibu Eni ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kami panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Eni selaku narasumber hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara terakhir yaitu sesi foto bersama, ya. Baik, Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, ya, kami persilakan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ibu Eka, Ibu Yuli, silakan Ibu Retno, Ibu Ulfa, Ibu Rifa. Baik. Sudah bisa kita ambil ya. Baik. Silakan dipasang wajah yang paling manis Bapak Ibu, yang paling ceria di sore hari ini. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Karena waktu yang mempertemukan kita, maka waktu juga yang akan memisahkan kita. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini, baik yang menyaksikan lewat Jimit dan lewat live streaming YouTube. Untuk selanjutnya, kegiatan besok seperti yang ada di jadwal, Bapak Ibu akan belajar mandiri dan materi akan di-share di grup peserta. Dan kita akan kembali bertemu di hari terakhir kegiatan kita yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan sesi pemantapan materi yang akan dipandu oleh Ibu Eni Usmawati sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan dengan acara penutupan kegiatan pelatihan nasional kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kalau tadi di awal saya menyapa Bapak Ibu dengan sebuah pantun, maka untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, Bapak Ibu, boleh saya berpantun kembali ya? Baik. Burung dara, burung cendrawasi. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eni Usmawati yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami panitia penyelenggara MGBK Kabupaten Kutai Timur. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.